Waduh. Waduh. Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? So, ketemu lagi dengan gue Jo, Arinji Motorsport, YouTube channel kesayangan kita Arinji TV. Nah, kali ini gue lagi ada di Arinji Motorsport Duren 3 yang merupakan salah satu gudangnya moge murah yang ada di Jakarta. Nah, seperti biasa aktivitas rutin yang kita lakukan adalah kita melakukan pengecekan untuk motor-motor yang baru masuk. Dan kebetulan motor yang baru masuk bukan ada di dalam sini, tapi ada di luar sana. So, kita mau coba cek motornya. Motornya apa? XADV 750 yang pasti motor dengan genre yang berbeda, motor matic dengan cita rasa motor adventure juga dikombinasikan menjadi satu motor yang sama. So, kita test ride motornya. Oke. Zal. Nah, buat teman-teman mungkin sempat lihat video kita yang sebelumnya, so kita sempat sekilas untuk review motor ini tapi belum sempat dynamic test ataupun test ride. So, motor ini sudah smart key alias keyless, jadi kita tidak perlu menyalakan motornya dengan menggunakan memasukkan anak kunci, jadi semuanya sudah tinggal tekan. Nah, speedometernya sudah full digital, satu layar informatif, dan motor ini sudah ABS dan traction control. Nah, apa sih kesan pertama yang teman-teman tangkap ketika melihat motor ini? Pastinya ini adalah kombinasi dari dua jenis motor dari apa ya, genre yang berbeda. Yang pasti ketika ngelihat ADV adalah sebuah motor skutik, cuman skutiknya skutik adventure, terbukti dengan ground clearance yang tinggi, dengan pelek jari-jari, dengan penggunaan pelindung handguard seperti ini, dengan penggunaan pelek jari-jari juga, model bannya juga seperti ban tahu, dan penggunaan windshield depan. So, as overall, jadi mungkin ini salah satu atau satu-satunya motor dengan dua genre sekaligus. So, diluncurkan dari Astra Honda Motor pada tahun 2019 lalu. Dan yang paling istimewa adalah motor ini menggunakan sistem transmisi DCT atau dual transmission. Jadi teman-teman bisa setting ini otomatis dengan memencet tombol D, ini artinya drive, ataupun manual, tinggal pencet di tombol sini manual. Kalian bisa mengubah ini menjadi otomatis ataupun triptronic. Nah, plusnya di sini, turun giginya di sini. Dan di sini ada satu tombol rahasia. Nah, teman-teman kalau lihat di sini ada tombol gear switch. So, ketika kita mengaktifkan tombol gear switch, tenaga yang disalurkan ke ban belakang pastinya sangat maksimal. Dan disarankan ketika kita mengaktifkan tombol gear switch, traction controlnya bisa dimatiin. Gitu. Oke, nggak panjang lebar, kita coba cek motornya ya. Semoga bisa jadi referensi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan satu lagi, motor ini beratnya lumayan, 238 kg. Lebih berat dari sebuah Z800, dan ground clearance-nya juga tinggi. Serta tinggi dari kursi ke bawah sekitar 82 cm. Sebenarnya sama airsick hampir sama tingginya, tapi motor ini lebih lebar, jadi kaki kita lebih ngangak samping. Oke, kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, satu hal yang menarik buat teman-teman semua, jadi suaranya walaupun dia matic, tapi suaranya seperti konfigurasi mesin V-twin. Mantap ya. Oke, kita coba. Bismillah. Kita coba masuk ke mode otomatis dulu aja ya. Kita tinggal pencet tombol jempol sebelah kiri. Drive artinya. Di sini kelihatan. Jadi otomatisnya ada dua mode, yaitu D drive dan S sport. Kita coba drive dulu. Wah. Ke kanan. Ntar dulu aja tuh. Aman tuh. Eh, yuk, jangan dulu ya. Assalamualaikum. Yuk. Oke, kita meluncur. Setting-setting dulu. Nah, ini kita setting di automatic dan posisinya di D alias drive.
Mantap. Tenaganya 54 horsepower, torsi 68 Nm, tapi di putaran RPM bawah, karena itu kita gas sedikit pun sudah narik. Nah, buat motor ini sendiri yang unik adalah motor ini 750cc, 2 silinder segaris, tapi suaranya seperti mesin V-twin. Kalau teman-teman lihat, tidak seperti motor skutik pada umumnya, teman-teman semua. Dikarenakan motor ini posisi crankshaft-nya 270 derajat. Jadi ketika piston yang pertama sudah mencapai titik mati atas, piston keduanya juga hampir mencapai titik yang sama. Alhasil suaranya ngeglegar dan ada melengkingnya. Jadi kayak mesin V-twin ya. Kayak Harley. Ada blar-blar-blar, ada shum. Nah, ini D drive. Coba kita ubah ke sport. Wah. Ketika kita ubah ke sport, yang pasti akselerasinya berasa lebih bertenaga. Wow, tenaganya kencang. Nah, dan yang pasti nggak afdol kayaknya kalau kita nggak nyoba ke transmisi manualnya. Oke. So, kita sudah pindah ke DCT. Nah, jadi oper giginya, naik giginya kita pakai jari telunjuk, turun giginya pakai jari jempol yang ada di sebelah kiri. Nah, kalau kita nggak oper gigi naik, sampai RPM tertentu dia bakal ngebantu kita untuk menaikkan gigi. Nah, ini kita tetap di gigi 2. Turun gigi, pencet jempol. Naik gigi. Oh, coba kita jangan naik gigi ya, di gigi 1 terus. Sampai RPM berapa dia berubah. Wah. Tetap. Sampai 6000 belum berubah. Kayaknya sampai redline baru berubah. So, ya normalnya kita ubah melalui transmisi triptonik yang ada di sebelah kiri. Dan ini asik. Jadi buat teman-teman yang pernah nyoba Africa Twin, kurang lebih sensasinya hampir-hampir mirip ya. Cuma kalau Africa Twin kan benar-benar the real adventure bike. Nah, kalau ini kan skutik adventure. Wah, walaupun dia tiptronic tapi perpindahan giginya halus. Nah, dan yang paling asik dari sini adalah dari pihak KHM menjelaskan kalau motornya dilengkapi dengan satu tombol rahasia yang dibilang sangat apa ya, sangat menyenangkan. Jadi ada tombol G di sini kalau teman-teman lihat. Wait, astagfirullahaladzim, dia berhenti mendadak. Nah, kalau kita pencet tombol G-nya, teman-teman lihat. Nah, ada tombol G di sini. Ini adalah gear switch, di mana tenaga yang disalurkan ke ban belakang bakal lebih spontan. Normalnya traction control kita matikan. Tahan yang lama, traction control-nya mati. Nah, waduh. Pas buka gas, pas Pak Haji mah nongol. Nah, jadi untuk peruntukan off-road sih bakal sangat bertenaga ketika tombol gear switch-nya kita aktifkan dan traction control kita matikan. Jadi kalau kita coba, misi Pak Haji. Nah, jadi hampir tarikannya benar-benar jauh lebih ngejambak, kita, kayak kita berasa didorong dari belakang. Nggak kebayang sih kalau kita touring jarak menengah atau jarak jauh pakai motornya, yang pasti asik banget. Posisi ridingnya luar biasa menyenangkan dan ergonomis. Jadi kalau teman-teman lihat tuh posisi kaki
duduknya enak, nyantai, posisi tangannya nyantai, posisi pinggang juga enak, windshield bisa disetel naik turun, tadi ini udah kita naikin, udah gue naikin tadi. Tenaga motor bertenaga, suspensi belakang empuk, dan ini kebetulan sudah ganti Ohlins, jadi bisa kita adjust dan yang pasti lebih oke dari suspensi bawaannya. Nah, coba kita ubah ke manual lagi. Turun gigi. Dan handlingnya juga enak. Walaupun untuk sebuah motor matic, motor ini termasuk berat ya, 238 kilo. Nah, satu lagi, ketika gear switch kita aktifkan, perpindahan gigi terjadinya begitu cepat nih teman-teman. Tuh, ngalir aja. Jadi kita tadi dari gigi 2 ke gigi 3, gigi 1 ke 2 ke 3, ketika gear switch-nya aktif, hampir nggak berasa lag perpindahan giginya. Tuh, ngalir begitu aja. Dan tenaganya ngisi terus, jadi tenaga yang berkurang akibat perpindahan giginya jauh berkurang. Wah, jadi motor opsi yang menarik. Oke. Over gigi lagi. Coba kita pindahkan. Cuman suaranya agak provokatif. Ternyata di balik ini motor matic, suaranya kencang juga. Oke, karena macet kita pindahkan ke transmisi automatic lagi. Wih. Traction controlnya kita aktifkan kembali, tahan yang lama. Nah, daerah sini memang terkenal daerah macet nih, guys. Kayaknya gue salah jalan. Aduh. Dan untuk membiasakan bawa motor ini, rekomendasinya adalah kalian berusaha bawa motor ini untuk city ride dulu sebelum touring jauh. Karena motornya tinggi dan gede. Oh, macet banget nih. Dan motor ini adalah, boleh dibilang, mungkin basic idenya dari sebuah ADV 150. Nah, kebetulan ADV-nya ada di depan. ADV 150. Sekilas bentuknya sama ya, cuman dia lebih kecil. Halo bang, misi bang. Si abangnya nengok-nengok ke belakang, kayaknya dia mikir, bro, motor sebelah lu sama, tapi bodinya lebih gede. Body custom. Kayak kemarin body custom. Ampun, macet coy. Nah, kalau macet gini, kegunaan DCT menjadi sangat berguna. Jadi ketika kalian sudah, aduh macet dah, pakai motor matic paling enak, sudah tinggal setting ke fully automatic, tinggal setting drive, nyaman. Ketika mau ngebut dikit, setting sport, nyaman. Ketika udah kosong, kita main triptonic, kita oper ke manual. Nah, kalau kita pakai motor kecil sih enak ya, bisa nyalip lewat tengah-tengah antara dua mobil. Nah, kayak abang Gojek yang nyalip tuh, set. Cuman pakai ini, stangnya juga lebar, ya ergonomis ya, cuman ya itulah sebabnya motor nyaman dipakai, biasa nggak enak dipakai buat nyalip-nyalip atau ngebut. Begitu juga sebaliknya, motor sport R6 mana enak dipakai buat macet-macetan, tapi buat ngebut kan dia ergonomis dan aerodinamis maksudnya. Wah. Abangnya pakai helm tapi taruh di renggul.
takut rambutnya rusak mungkin. Oke, gear shift-nya kita matiin biar nggak ndut-ndutan. Oke. Nah, jadi lebih soft, kita oper ke drive. Nah, ketika drive ini adalah tenaga terendah ya dari sebuah XADV 750. Nah, jadi walaupun kena macet seperti tadi, masih oke nih. Nah, enaknya pindah sendiri deh gigi. Ini traction control bisa disetting 1, 2 ataupun off. Dan informasinya cukup informatif, fuel consumption, ada tachometer, speedometer, gear indicator, air temperature, riding mode dan lain-lain. Nah, cuman PR-nya adalah kalian harus membiasakan dulu bawa motor ini sebelum touring khususnya. Karena berat dan tingginya yang agak sedikit terkendala buat orang yang tingginya di bawah 170 ya. Terutama kalau mau turun kaki harus lihat jangan sampai ada lubang. Ketika kalian turun kaki ada lubang, hati-hati nanti kalian bisa jatuh bego. Tapi pakai motor ini sih nggak ada namanya jatuh bego, tetap jatuh ganteng. Akselerasinya oke. Hampir aja tadi nyenggol knalpot. Nah, buat teman-teman semua mudik gak nih? Mudik ditutup tanggal minggu ini loh, tanggal 6 kalau nggak salah ya. Alamak, muat gak nih? Nah, ya buat yang nggak mudik, Jakarta pasti sepi. Enak kita buat motoran nanti. Macet. Nah, nggak enaknya test ride motor pada saat sore-sore memang kayak gini nih. Jadi udah jam orang pulang kerja, jadi agak macet. Sudah macet lagi. Hijau merah. Nah, daerah sini memang kalau lampu merah, memang selalu jadi tempat titik ngumpulnya macet. Misi Pak. Ada lubang. Wih. Ngebut. Nah, buat teman-teman semua, nggak bosan-bosan mengingatkan kalau pakai motornya harus hati-hati. Karena basicnya motornya tinggi, motornya gede, motornya berat. Tapi posisi ridingnya oke dan semuanya oke. Nah, kalau teman-teman tahu, motornya menggunakan rantai, jadi bukannya belt. Mungkin salah satu peruntukannya adalah ketika motor setelah dipakai off-road mudah untuk dibersihkan. Astagfirullahaladzim, kenapa tuh? Oh, berat, kenapa tuh orang? Gak apa? Aku ngebut-ngebut dari sana, main dulu. Helmnya nggak dipakai lagi. Wah, parah sih. Bocah kemana? Jadi, aduh. Ya. Bocah.
Dari tadi bawa motornya motong-motong sih. Ya udah. Ya, saya duluan. Enggak kenapa-napa ya. Ada-ada aja. Itu yang dari tadi. Motong-motong. Jadi tontonan orang rame. Ayo Pak. Nah makanya buat teman-teman semua kalau pakai motor hati-hati bro. Si Mas itu emang dari tadi yang kalau nggak salah naruh helm di dengkul ya. Dan bawa motornya juga seradak seruduk. Mungkin dia pikir ini sama-sama ADV ya. ADV 150 nih tapi body custom. Duh, gak kenapa-napa orangnya. Nah, buat teman-teman, kurang lebih itu review singkat kita, test ride kita bersama XADV 750. So, as overall, motornya besar, motornya gede, ground clearance tinggi, beratnya 238 kilo. Asik, kalian harus belajar dulu sebelum pakai motor ini, dalam artian belajar sebelum touring jauh, supaya kalian terbiasa dengan motornya. Kalau sudah biasa, pastinya sangat oke. Posisi ridingnya ergonomis. Kekurangannya apa? Kekurangannya mungkin masih menggunakan tombol knob ya, dan belum ada cruise control. Jadi buat teman-teman, tangan kita harus tetap standby di pedal gas untuk memastikan gasnya kita tarik terus. Nah, sedangkan T-Max kan udah ada cruise control. Dan motor ini akan segera masuk di area motorsport, karena basically kilometer juga baru 2000. Tadi kita tes semuanya, transmisinya aman, tidak ada bekas jatuh, tidak ada rembes, komstir aman. Oke teman-teman, kurang lebih itu aja review singkat kita buat XADV 750cc. So, nggak bosan-bosannya kita mengingatkan untuk like, comment, subscribe Arenji TV dan follow Instagram Arenji Motorsport untuk mendapatkan informasi terbaru berkaitan dengan dunia sepeda motor besar, moge khususnya roda 2. Dan segala sesuatu dimulai dari mimpi. Dan mungkin ketika video ini dibuat, giveaway sudah mendekati masa penentuan pemenang atau bahkan pemenangnya sudah ada. Good luck buat yang sudah menang, yang belum menang ayo semangat. So dalam waktu yang sangat dekat kita akan mengadakan giveaway yang pastinya nggak kalah seru dengan apa yang kita buat kemarin, yaitu Z25R. Dan sekarang kemungkinan besar bocorin nggak ya, motor 600cc lucu kali ya. Apakah itu R6, ZX6, ZX636, GSX600, ataukah CBR600? Kalian bisa tulis di komen di bawah. Untuk next giveaway apa nih yang mau kita adain dari Arenji Motorsport. Gitu aja. So, thank you buat teman-teman semua yang mau lihat XADV 7.5 ini ada di Arenji Motorsport 3 yang ada di Kemang. So, tinggal mampir aja atau buat detail speknya kalian lihat dari Instagram Arenji Motorsport. Ketemu lagi dengan gua juga Arenji Motorsport, YouTube channel sayang kita Arenji TV. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.